بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan kitab fiqh Imam Syafi'i berdasarkan kitab Al-Umm, iaitu kitab induk Imam Syafi'i rahimahullah. Bab yang akan kita bincangkan pada pagi ini adalah bab yang berkaitan dengan permulaan masuk dalam salat. Ini berdasarkan kepada pandangan Imam Syafi'i rahimahullah, iaitu bab takbir pada salat sebagai pintu masuk dalam salat. Dari sudut fiqh, takbir yang dimaksudkan di sini adalah takbiratul ihram sebagai pemula kepada memasuki salat. Kemudian selepas itu ada lagi takbir-takbir yang lain, yang mana takbir selepas takbiratul ihram disebut sebagai takbir intiqaliyah. Takbir intiqali, yang takbir untuk berpindah daripada satu rukun ke satu rukun yang lain. Imam Asy-Syafi'i berkata, dari Muhammad bin Ali bin Al-Hanafiyah, daripada bapanya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Jadi kalau kita lihat dalam teks sama ada terjemahan dalam kitab, sebab kitab yang kita gunakan ini adalah kitab mukhtasar, kitab ringkasan daripada kitab yang asal itu. Baik. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kemukakan dua dalil, kemukakan satu riwayat sebagai dalil, sebagai pembuka perbincangan. Imam Syafi'i telah kemukakan satu riwayat daripada Muhammad bin Ali bin Al-Hanafiyah, yang mana riwayat ini diriwayatkan ataupun diambil daripada bapanya, daripada bapanya, iaitu Sayyidina Ali Muhammad bin Ali bin Al-Hanafiyah. Baik. Jadi beliau menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Miftahus salah al-wudu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Kunci salat adalah wudu. Kunci salat adalah wudu. Yang mengharamkannya adalah takbir. Dan yang menghalalkannya adalah taslim. Yani mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum telah. Paling ringkas. Baik, melalui riwayat ini, hadis ini yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah adalah riwayat Ibnu Majah. Yang mana jelas dalam hadis ini secara umum, sebelum kita pergi kepada perbincangan berkait dengan qaul Imam Syafi'i, berdasarkan hadis ini jelas Nabi SAW menyebutkan bahawa pintu masuk sebagai permulaan memasuki salat adalah dengan kunci, yakni sah sebagai salah satu syarat wajib, syarat yang wajib untuk dilaksanakan salat. Selain daripada syarat-syarat lain adalah wudu. Wudu di sini makna wudu yang menjadi syarat sah salat. Kemudian bermulanya memasuki salat adalah dengan melakukan takbir. Takbir yang dimaksudkan di sini adalah takbiratul ihram. Dan seseorang itu dikira telah keluar daripada salat apabila dia melafazkan salam. Apabila dia melafazkan salam.
Maksudnya dia kata assalamualaikum, maka dia telah keluar daripada salat. Jadi yang dimaksudkan takbiratul ihram, maksudnya takbir yang dianggap sebagai pemula masuk dalam salat dan dikatakan takbir itu sebagai ihram, kerana bermulanya takbir itu maka berlakulah kita kata haram melakukan sesuatu yang halal sebelum itu. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, itu maksudnya. Jadi sesuatu yang halal sebelum itu haram dilakukan dalam salat, kecuali perbuatan-perbuatan yang khusus dengan salat seperti yang kita sedia maklum. Itu makna al-ihram. Dari sudut bahasa Arab, al-ihram ni ihram. Ihram itu sendiri maknanya mengharamkan. Ahrama yuhrimu ihram. Jadi bila kita akad takbir Allahu Akbar, maka sesuatu yang halal sebelum itu tidak boleh kita laksanakan lagi. Sehingga bergerak pun ada disiplin dia, tidak boleh makan. Sehingga kalau dalam kitab-kitab fiqh disebut, kalau ada makanan yang kita kata melekat di celah-celah gigi, kemudian kita telan saki-baki makanannya itu membatalkan salat. Begitu sekali ihramnya selepas takbiratul ihram itu. Itu maksudnya. Okey, secara umumnya. Baik. Sekarang ini kita pergi kepada qaul Imam Syafi'i. Kata-kata Imam Syafi'i yang ke-368. Kata-kata Imam Syafi'i yang ke-368, Imam Syafi'i kemukakan hadis ini di bawah bab takbir pada salat. Baik. Kata-kata Imam Syafi'i, qaul Imam Syafi'i yang ke-369. 369. Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i berkata, sesiapa yang menambah ucapan takbir, sesiapa yang menambah ucapan takbir, maka ia tidak disebut masuk dalam salat, kecuali apabila ia mengucapkan lafaz takbir yang sempurna, yang sebenarnya, iaitu Allahu Akbar. Itulah lafaz takbir sebagai iftitah, sebagai takbiratul ihram, sebagai pemula salat yang sabit berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang sahih. Allahu Akbar. Walaupun lafaz-lafaz lain ada dibincangkan, kita akan tengok secara ringkas selepas ini. Tapi asalnya yang dimasukkan takbir itu adalah Allahu Akbar. Baik, jadi Imam Syafi'i berkata, berdasarkan kepada riwayat ini, sesiapa yang menambah ucapan takbir, mana tidak sekadar Allahu Akbar, tapi ada tambahan, maka tambahan itu menyebabkan dia tidak dikira masuk dalam solat, kecualilah dia mengulangi takbir dengan mengatakan seperti yang asal, Allahu Akbar. Itu perlu jelas. Itu kata-kata Imam Syafi'i di bawah bab ini. Okey. Apabila mengucapkan Allahu Allahul Akbar. Dia tambah alif lam misalnya. Allahul Akbar. Allahul Azim. Allahul Jalil. Alhamdulillah. Subhanallah. Atau lafaz zikir yang lain yang juga disandarkan kepada Allah, maka lafaz ini tidak sah sebagai pemula untuk salat. Katakanlah seseorang itu dia takbirnya tidak Allahu Akbar, tetapi dia kata Allahul Akbar ataupun Allahul Azim ataupun Allahul Jalil, semua itu berkait dengan membesarkan Allah tetapi tidak dengan Allahu Akbar, mengikut Imam Syafi'i, maka lafaz itu tidak diiktiraf sebagai takbiratul ihram. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i. Baik. Namun Imam Syafi'i menyebutkan lagi di bawah kata-kata yang ke-369 ini, apabila seseorang musalli yang hendak salat itu dia mengucapkan Allahu Akbar min kulli syait wal azam dan Allahu Akbaru kabira, maka orang itu telah dianggap bertakbir dan menambah ke sesuatu. Dia telah masuk ke dalam salat, sedangkan tambahan itu maknanya mana tambahan itu kira-kiranya tidak dianggap sebagai sunnah lah sebenarnya. Kalau tengok dalam teks asal. Jadi tambahan sedemikian, kalau mengikut Imam Syafi'i,
mana qiyasah lah, qiyasah. Tetapi tidak ihsan. Tidak ihsan. Cuma saya rujuk dalam beberapa kitab yang menghuraikan yang menghuraikan berkenaan dengan takbir ini, ada berlaku khilaf dalam mazhab Syafi'i sendiri pun berkenaan dengan semua ulama terima. Kita pergi dulu kepada yang asal dan inilah yang terbaik, sebab ibadat ni kita bukan sekadar hendak sekadar sah, kita nak supaya dia dapat kelebihan, dapat pahala yang banyak. Jadi sudah tentu untuk dapat kelebihan itu dia mesti tepat yang asalnya macam mana. Sebab Imam Syafi'i dia letak dulu garis panduan ataupun asas kepada perbincangan bahawa takbir yang asal adalah Allahu Akbar. Jadi kalau ada disebut kata-kata lain Allah, Allahul Akbar dan sebagainya, poin yang pertama yang disebut oleh Imam Syafi'i tadi, kalau soal disebut Allahul Akbar ataupun Allahul Azim, Allahul Jalil, Alhamdulillah, Subhanallah, tidak sah. Sebab apa? Sebab dia tidak ada kalimah Allahu Akbar. Tetapi mengikut Imam Syafi'i, kalau seseorang tersebut Allahu Akbar, cuma dia ada tambahan, tapi Allahu Akbar tetap ada. Bukan tidak ada, maknanya tidak ada perubahan kepada yang asal. Tetap Allahu Akbar, cuma ada tambahan Allahu Akbar min kulli syai'in wal a'zam. Dan Allahu Akbaru kabira. Mana Allahu Akbar tu ada, tetap ada dalam lafaz, cuma dia ada tambah yang lain. Yang mana tambah yang lain tu ada juga disebut dalam hadis, tetapi bukan asal kepada takbir untuk memasuki salat. Jadi bagaimana takbir sedemikian? Jadi kalau mengikut Imam Syafi'i, salat dia sah. Saya tengok dalam beberapa kitab lain Imam Syafi'i, anak murid Imam Syafi'i, misalnya Al-Muzani, dia kata sah tapi makruh. Sah tapi makruh. Maknanya bukan terbaik. Jadi walaupun Imam Syafi'i kata sah, sekadar sah, sebab tambahan itu termasuk dalam sunnah juga. Cuma di sini, untuk digunakan sebagai sebagai memasuki salat, sebagai gerbang untuk memasuki salat dengan sebut Allahu Akbaru Kabira ataupun Allahu Akbar min kulli syai'in wa azam, Allahu Akbaru Kabira, Allahu Akbar tak ada, cuma dia ada tambah lafaz lain di hujung itu. Kalau mengikut Imam Syafi'i, salat dia sah tetapi bukanlah yang terbaik. Ada setengah ulama mazhab kata makruh. Jadi sebenarnya tak perlu, maknanya tak perlu. Jadi kita belajar ni, kita nak ambil yang tepat seperti mana yang Nabi buat. Cuma bila timbul perbuatan orang-orang tertentu yang mengatakan Allahu Akbaru Kabira, misalnya dia takbir begitu. Di situlah pentingnya ahli fiqh nak menentukan sah atau tidak. Jadi dari sudut sah tu mengikut Imam Syafi'i, sah. Cumanya itu tidak ihsan dalam ibadat. Kita kena ingat, sebab tu kita kena popularkan bahawa ihsan ini dia menjadi kata kunci yang paling besar untuk mengkualitikan setiap ibadat yang kita buat. Kita bukan sekadar nak sah seperti mana sah puasa. Kalau sekadar sah itu zahir sangat. Tapi kita nak biar ada mutu. Jadi nak dapat mutu, nak dapat kualiti dalam ibadat, mesti kita ikut disiplin solat seperti yang Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli dalam Quran, dalam hadis sebut sembahyanglah. Maknanya kamu lakukanlah ibadat seperti mana kamu tengok. Kalau zaman kita ni seperti mana kita tahu berdasarkan riwayat sahih tentang ibadat Nabi. Kerana riwayat sahih itu dia menimbulkan keyakinan. Menimbulkan keyakinan. Mana riwayat tu sahih, kesahihan dia tu sampai ke peringkat mutawatir. Sahih ni dia ada pembahagian dia lah. Mana sahih yang paling tinggi, mana kita sampai peringkat mutawatir. Dengan pengajian disiplin ilmu hadis lah, kita boleh sebut gitu. Mana dia memberi satu keyakinan. Kita tidak akan zan lagi, kita tidak akan ragu-ragu lagi bahawa ianya adalah sah daripada Nabi. Jadi disiplin ilmu hadis ini sebenarnya dia mengkaji, menganalisa maklumat agama itu dengan disiplin yang begitu ketat. Jadi kalau kita tidak meyakini mana maklumat yang telah dianalisa oleh ulama melalui suatu proses ilmu yang begitu besar yang disebut sebagai ilmu hadis, usul hadis dan sebagainya, maka kalau yang itu pun kita tidak boleh terima, sebenarnya kita tidak boleh terima mana-mana maklumat selain hadis. Kerana maklumat yang kita terima selain daripada maklumat hadis
dia tidaklah melalui proses analisa yang ketat seperti mana analisa yang dibuat oleh ulama terhadap hadis yang sampai kepada kita. Berbagai banyak disiplin ilmu, mana maklumat yang nak sampai kepada kita yang dikatakan sahih, yang dikatakan sahih, dia melalui sistem, satu sistem yang tidak ada dalam mana-mana sistem yang lain dari sudut memproses maklumat. Kita kena faham kau itu. Sebab itulah hadis kepada kita, dia meyakinkan seperti mana Quran. Dalam keadaan kita tidak menafikan bahawa hadis ni ada status dia sahih, hasan, daif dan pecah-pecah daif ni. Kenapa wujudnya tahap hadis itu? Kerana ilmu, kerana proses maklumat, kerana proses, kerana ilmu hadis lah. Kerana ilmu hadis lah tu. Sebab tu kita boleh bezakan yang ni sahih. Sahih tu pun dia ada kategori dia. Begitu juga hasan, ada kategori dia. Daif, ada kategori yang begitu banyak. Jadi ilmu itu sebenarnya sudah cukup untuk meyakinkan kita bila dia telah melepasi kita kata piawaian yang begitu ketat yang diletakkan ulama, dia akan meyakinkan kita. Sebab itulah bayangkan. Kalau kita menganggap bahawa hadis itu tidak meyakinkan bahawa semuanya zon, tidak ada yang sahih, sebenarnya kata-kata itu bagi saya tidak benar, dan orang yang bercakap sedemikian dia berada di atas kesesatan sebenarnya. Kita boleh agak destinasi orang yang bercakap itu ke mana arahnya. Kita boleh agak. Kita boleh agak. Sebab orang yang bercakap gitu dia bukan orang yang betul-betul memahami ilmu hadis. Sedangkan kalau kita baca Sahih Bukhari dalam Muqaddimah Imam Bukhari, Imam Bukhari sebut ni usaha dia sepanjang hidup dia, mewakafkan hidup dia sampai mati untuk mencari hadis, menilai hadis dan memisahkan antara hadis yang berpenyakit dengan hadis yang sahih. Tujuan itu untuk menimbulkan keyakinan. Maknanya maklumat yang sampai kepada kita melalui suatu proses penilaian yang disebut sebagai satu disiplin menilai maklumat yang begitu ketat, yang mana disiplin itu tidak ada dalam mana-mana dunia ilmu, dalam mana-mana ilmu dalam dunia kecuali ilmu hadis saja. Itu satu kelebihan. Kalau yang itu pun kita tidak yakin, masih lagi kita letak dalam bentuk sangkaan, maka orang sedemikian, bagi saya kita boleh kata dua perkara. Sama ada dia jahil, dia cuba nak bercakap dalam sesuatu yang bukan dalam bidang dia, ataupun dia ni sudah daripada awal lagi ada masalah. Ada masalah. Jadi orang-orang begini dia perlu dijauhi. Tidak boleh diambil ilmu daripada dia. Na'uzubillah min zalik. Kita minta berlindung kepada Allah. Dan sebenarnya kalau kita baca dalam kitab-kitab ulama yang dikatakan sebagai orang yang talak hadis ni, salah satu punca besarnya kerana dia meragui keabsahan. Dia meragui keabsahan ataupun kesahihan maklumat itu. Keraguan itu bertitik tolak kepada kemungkinan berlaku takut tamah, kemungkinan berlaku perubahan. Orang yang bercakap begini sebenarnya kerana dia jahil tentang ilmu usul hadis. Jadi keabsahan maklumat itu sebenarnya ditentukan oleh satu ilmu yang sangat besar. Jadi orang yang bercakap begini sebenarnya kita boleh katalah, mana kalau kita, kalau seorang itu terima pandangan dia, pandangan itu sebenarnya implikasi dia sangat besar, dia akan menimbulkan keraguan. Sedangkan hadis-hadis Nabi ni wahyu. Hadis Nabi ni wahyu. Maksud wahyu tu bukan yang dhaif tu, yang sahih tu. Kalau wahyu pun masih belum diyakini, cuba bayangkan. Ini bahaya. Dia boleh pergi kepada anti hadis. Itulah maksud anti hadis sebenarnya. Dia bukan tolak hadis semata-mata. Dia tolak hadis itu kerana sebab dia tadilah dia ada keraguan. Keraguannya dari sudut tidak memperakui keabsahan hadis. Jadi bagi saya sepatutnya lah orang yang bercakap sedemikian sepatutnya diambil perhatian oleh pihak yang berkuasa, khususnya majlis agama. Sepatutnya tidak boleh dibiarkan. Bahaya. Sebab masyarakat awam ni mereka tidak tahu bila mereka menerima seseorang ustaz, apa saja yang keluar daripada mulut ustaz itu, itu dianggap sebagai ilmu. Jadi bahayalah, sepatutnya kena sekatlah. Jadi orang yang berkuasa agama yang ada otoriti, kalau dia tidak sekat, kita akan dakwa dia di mahkamah Allah. Mungkin kita nak dakwa di dunia ni, kita mungkin kita tidak ada kemampuan, tapi kita akan persoal. Allah akan persoal dan kita pun minta supaya Allah hukum dia. Sebab dia berada di satu kedudukan sebagai orang yang dikatakan sebagai orang yang ada otoriti lah, tiba-tiba dia tidak sekat. Sebab kalau kita sebagai rakyat biasa hanya boleh bangkang secara lisan, boleh kritik, tapi tindakan secara undang-undang, orang yang ada otoriti saja boleh. Tiba-tiba mereka mendiamkan diri.
Ini dianggap sebagai orang yang tidak bertanggungjawab. Jadi saya bimbang, kalau perkara ini berlarutan, sampai satu ketika masyarakat yang mempunyai kesedaran tinggi terhadap agama, mereka sudah hilang kepercayaan dan tidak mengharapkan majlis agama sebagai pelindung pada agama. Kalau sampai tahap itu, bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Kita harap-harap tidaklah sampai ke tahap itu. Baik. Seperti yang kita sedia maklum, bila kita bincang kitab Al-Umm, kita nampak bagaimana manhaj, metodologi yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah merupakan satu budaya Islam daripada sahabat lagi. Iaitu nas agama dia mesti bertitik tolak daripada dalil, daripada wahyu, sama ada Quran dan hadis, kedua-duanya wahyu. Sebab itulah Imam Syafi'i, dia ni hakikatnya ahlul hadis. Cuma dia cenderung kepada fiqh, lebih dominan dari sudut fiqh, menonjol dari sudut itu. Baik. Siapa yang tidak pandai, seterusnya, ini perincian dia lah. Sesiapa yang tidak pandai mengucapkan lafaz takbir dengan bahasa Arab, katakanlah, ini pengajian fiqhnya begini, katalah ada seseorang, ini berlaku satu situasi, ada orang yang tidak pandai, tidak boleh. Kalau sebut pun tidak betul, mengikut kehendak, mengikut piawaian yang betul. Boleh sebut tapi tidak tepat, salah. Maka dia boleh mengucapkan takbir dengan bahasanya sendiri. Dia boleh guna misalnya Allah, Allah Maha Besar. Sebab dia nak kata Allahu Akbar, tak boleh. Katakanlah kalau begitu. Tetapi dia tetap kena belajar. Tidak terlepas tanggungjawab belajar itu. Untuk supaya dia boleh sebut dengan betul. Walaupun tidak tepat pun tak apa. Allahu Akbar ra tu kita kata tidak mengikut makhraj huruf itu tak apa. Asalkan sebutan itu kita kata tidak melibatkan kesalahan besar mengikut ilmu tajwid. Mana dia tidak tahu membaca Al-Quran dan membaca tasyahud dengan berbahasa Arab, apabila dia telah mengetahui, maka tidak sah salat kecuali dengan menggunakan bahasa Arab. Ini satu isu. Betapa Islam ini sangat mengambil kira kemampuan manusia. Asalnya kena dalam bahasa Arab. Baca Quran pun dalam bahasa Arab. Tasyahud pun dalam bahasa tasyahud. Sama ada awal ke akhir ke, mesti dalam bahasa Arab. Itu asasnya. Basicnya begitu. Tetapi, kalau seseorang itu ada kelemahan, kelemahan diri, sehingga dia tidak boleh sebut bahasa Arab. Saya ada pengalaman, pengalaman mengajar. Dia ni orang India, tapi semangat belajar itu tinggi. Mana dia ni, saya boleh kata beginilah secara ringkasnya. Saya tak sebut nama lah. Dia pernah menjadi murid saya, belajar Quran dengan saya. Lama dah cerita ni. Cerita ni awal tahun pertengahan, awal tahun 90. 90-an lah. Ketika saya belajar hadis, ketika saya masih belajar, saya mengajar Quran. Jadi dia ni tak boleh sebut. Dia orang India. Lidah dia memang pelik. Antara pelajar saya yang paling bermasalah dari segi lafaz. Dari segi melafazkan kalimah Arab. Saya boleh kata dia ni memang tidak boleh. Tidak boleh menjadi imam salat. Dalam keadaan macam mana pun. Kecuali makmum tu lebih teruk daripada dia, bolehlah jadi imam. Jadi kalau sampai ke tahap itu, dia boleh baca. Dia boleh sebut dalam bahasa Urdu dia lah. Boleh. Kalau sampai tahap itu. Itu mengikut pandangan ulama. Sebenarnya perkara ini semua ulama kata begitu. Dah kalau tak boleh sebut, macam kalau sebut pun, jadi berubah makna. Makna kesalahan itu kesalahan besar. Aku sampai tahap itu. Tetapi anak murid yang saya sebut tadi ni, tidaklah kata dia tidak boleh sebut Allahu Akbar, boleh. Cuma untuk baca Quran itu memang tidak, tak lulus lah. Boleh katakan sangat banyak huruf yang rosak kerana sebutan dia itu. Sehingga saya pun jadi pening kepala nak perbetulkan. Akan sampai tahap itu. Jadi perkara itu boleh berlaku pada individu tertentu. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i. Kalau sampai ke tahap itu. Ni untuk lafaz, bukan untuk jadi imam. Jadi imam lebih ketat lagi piawaiannya. Ni untuk melafaz takbir. Sebagai takbiratul ihram. Okey, baik. Kata-kata Imam Syafi'i yang ke-370. Imam Syafi'i berkata, apabila seseorang mengetahui bahasa Arab atau bahasa yang lain, lalu ia mengucapkan takbir bukan dengan bahasa Arab, maka dia tidak dikira masuk dalam salat. Katalah soal itu dia boleh sebut takbir itu dalam bahasa Arab. Sebut tadi itu betul lah. Betul itu maknanya tidak ada berlaku kesalahan yang besar. Sehingga merosakkan makna.
Mana boleh kita kata boleh? Sebab dia bukan orang Arab. Ni isu ni orang ni bukan Arab lah. Tiba-tiba dia tidak sebut takbiratul ihram tu dalam bahasa Arab. Misalnya dia kata dia boleh bahasa Arab, tiba-tiba katakanlah, ni contoh. Dia masuk takbir, dia kata Allah Maha Besar, katakanlah dia sebut gitu. Padahal dia boleh kata Allahu Akbar. Tak sah. Bukan tak sah maknanya tidak dikira masuk dalam salat. Mana awal-awal lagi tidak sah salat dia. Baik. Qaul yang ke-371, Imam Syafi'i berkata, seseorang yang memulai, ini bagi yang ada teks terjemahan, sebab terjemahan ini terjemahan Indonesia, bagi mana-mana yang ada teks terjemahan, mungkin adalah sedikit-sedikit kali maksud saya tukar, sebab saya lihat berdasarkan kepada teks Arab. Tidak saya kata salah, cuma ini bahasa Indonesia. Misalnya qaul yang ke-372, Imam Syafi'i berkata, seseorang yang memulai dengan takbir, setelah itu ia dianggap telah masuk dalam solat bermula dengan pengucapan takbir tersebut. Ini takbiratul ihram. Begitu juga sebaliknya. Ia tidak dianggap telah masuk solat bila belum bertakbir. Ini asas, ini basic. Mana seseorang itu bila dia angkat takbir Allahu Akbar dalam keadaan dia ada wuduk, dalam keadaan niat dia sudah tepat seperti yang kita belajar sebelum ini, maka dia angkat takbir Allahu Akbar, maka dia telah masuk dalam solat. Bila dia telah masuk dalam solat, maka di situ dia terikat. Dia terikat dengan hukum-hukum solat. Seperti yang kita sedia maklum dan yang kita akan belajarlah dengan lebih detail dalam siri-siri akan datang. Maknanya bila dia angkat takbir Allahu Akbar, dia telah berada dalam solat, maka perkara yang sebelum tu halal, dia jadi haram. Dengan disiplin. Dengan disiplin. Baik. Qaul yang ke-372. Apabila seorang menjadi makmum. Dia bukan jadi imam lah, jadi makmum. Beliau mendapati imam sebelum atau sedarum. Mana bila dia nak masuk dalam solat, dia sebagai makmum. Jadi dia mendapati imam pada waktu itu belum rokok. Tapi hampir rokok lah. Tidak rokok lagi. Ataupun sedang rokok. Baik. Lalu dia bertakbir satu kali. Dengan niat takbir iftitah. Takbir iftitah. Takbir iftitah mana takbiratul ihram. Takbir, dia guna silah takbir iftitah. Mana takbir iftitah, mana takbir yang memulai salat. Maksudnya takbiratul ihram. Maka hal ini dianggap sah salat. Boleh. Pada saat itu, dia, mana Fatihah pun tak sempat baca. Sebab dia makmum. Pada saat itu, dia telah masuk dalam salat. Okey, setakat itu dulu. Okey. Katakanlah, ini supaya lebih fahamlah. Katalah seorang itu makmum, dia pergi ke masjid. Ketika dia akad takbiratul ihram, dia nak masuk solat tu, imam hampir rokok. Saya tak hampir rokok, tapi tak rokok lagi. Ataupun imam sedang rokok. Maka dia pun Allahu Akbar. Dia pun rokok. Mana tak sempat baca apa-apa pun. Doa iftitah tak sempat baca. Itu tidak rukun. Tak apalah. Mana saya nak sebutnya tak sempat baca apa-apa. Hatta rukun qawli. Fatihah pun tak sempat baca. Dia terus rokok. Baik. Jadi, takbir yang dia takbir tadi memang dia niat takbir rotul ihram ataupun takbir iftitahus salih sebagai pembuka untuk masuk dalam salat. Bagaimana keadaan salat dia sah atau tidak? Sah. Bahkan kalau kita bincang dalam konteks konteks itu dalam mazhab Syafi'i, katakanlah imam yang rokok itu sudah nak iktidal tapi belum sempurna iktidal. Dan pada waktu telah kita masuk Allahu Akbar, kita rokok, maknanya berselisih antara rokok kita dengan iktidal imam, kalau mengikut kebanyakan ulama Imam Syafi'i, masih sah lagi. Maknanya selagi iktidal tidak sempurna, sebab iktidal ini dikira sempurna bila seseorang itu sempurna qiyam. Qiyam ini mana dalam keadaan belakang dia itu betul, mana sendi-sendi belakang itu masuk dalam halqah, masuk dalam cawan dia lah, dalam keadaan berdiri tegak, maka itu sudah dikira selesai tidak. Kalau kita tak masuk lagi dalam solat pada waktu itu, maka rakaat itu tidak dikira bagi makmum. Tak apalah, perkara itu mungkin kita akan bincang dalam sesi akan datang. Cuma saya nak sebutnya, di sini, apa yang disebut oleh Imam Syafi'i, katalah seorang tersebut, Allahu Akbar, kemudian terus rokok.
Sebab dia makmum, sebab imam sedang rokok, maka salat dia tu dikira sah kalau takbir tadi adalah takbiratul ihram. Kalau dia niat takbiratul ihram, bukan niat takbir rokok. Rokok kan kita takbir juga Allahu Akbar. Bukan rokok, bukan niat takbir itu, tapi dia niat takbiratul ihram, maka sah salat dia. Itu. Namun apabila ia niatkan dengan takbir itu adalah takbir rokok, maka dia tidak dikira masuk dalam salat. Mana tak sah lah. Apabila ia bertakbir dengan tidak meniatkan salah satu daripada takbir di atas, maka ia juga tidak termasuk dalam salat. Ini kena perhatian bagi yang ada kitab. Bermula daripada apabila sampai kepada masuk ke dalam salat, dia punya ayat itu kalau mengikut pentahkik kita al-um, misalnya Syekh Muhammad Zuhair, Syekh Muhammad Zuhri, Syekh Muhammad Zuhri An-Najjar, dia ada buat tahkik lah. Dia kemukakan sebenarnya ini adalah pandangan Imam Al-Muzani, mana di situ ada terjatuh, mana penyaling kitab Al-Um ni dia ada tertinggal. Maksudnya gini sebenarnya, apabila ia bertakbir tapi dia tidak meniatkan dengan niat takbiratul ihram sahaja, maka dia tidak masuk dalam salat. Maknanya kalau dia niat itu niat, jadi bukan niat salah satu. Untuk supaya masuk dalam salat ni, dia mesti takbir itu niat takbiratul ihram. Tidak dikira masuk dalam salat kalau takbir itu sebagai diniat dengan takbir rokok. Tidak boleh. Dia mesti takbiratul ihram. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i. Jadi makna di sini, apabila ia bertakbir dengan tidak meniatkan salah satu daripada takbir di atas, maka dia juga tidak masuk dalam salat. Ini keliru. Jadi pentahkik kita kata ini berlaku, dia panggil tashif. Tashif ni maknanya berlaku jatuh beberapa kali ini. Sebenarnya apabila seseorang bertakbir dengan tidak meniatkan salah satu daripada takbir di atas, maka dia juga tidak masuk dalam salat, kecuali dia kena niat dengan takbiratul ihram sahaja. Bagi yang ada kitab ni, dia mesti tambah. Kecuali apabila ia niat takbir itu dengan takbiratul ihram sahaja. Itu yang terjatuh dalam teks asal, mengikut pentahkik kita al-um. Walaupun di sini dia tidak sebut, tapi dalam itulah bagi saya, makna kita belajar kitab um ni sebenarnya lebih mudah zaman kita. Sebab apa? Ulama telah tahkik, telah tasheh, ulama telah buat perbandingan bagaimana komentar ataupun penelitian dibuat oleh anak-anak murid Imam Syafi'i, misalnya Al-Muzani. Kita boleh nampaklah. Siapa begitu sekali, padahal kita kata ini kata-kata Imam Syafi'i, bukan hadis. Mana kata-kata Imam Syafi'i sendiri pun dia ada kaedah menggunakan piawaian ilmu hadis untuk menentukan betul atau tidak kata-kata Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i ni dia ada anak murid dia. Jadi kalau ada berlaku kesilapan kata-kata Imam Syafi'i, dalam proses menyalin kata-kata Imam Syafi'i, kalau berlaku ada kesilapan, maka ulama-ulama, khususnya anak-anak murid Imam Syafi'i, dia buat perbandingan. Dan ulama kemudian boleh buat perbandingan antara anak-anak murid Imam Syafi'i, dibuat perbandingan. Hasil daripada perbandingan itu dengan menggunakan ilmu usul, mereka dapat menentukan ini silap. Ada terjatuh kalimah, berlaku sedikit kesilapan. Ini dia panggil ilmu perbandingan. Dan inilah yang meyakinkan kita. Dan ini suatu ilmu yang sangat berharga. Orang jahil dia tidak dapat menilai, dia tidak dapat menghargai. Sebab itu kena belajar lah. Kena belajar. Baik, seterusnya. Kata-kata Imam Syafi'i yang ke 373. Okey. Qaul yang ke-373. Imam Syafi'i berkata, hendaklah ia bertakbir dalam keadaan berdiri. Takbir itu dalam keadaan berdiri. Ini kita kena ingat ni yang basicnya, yang basic bertakbir dalam keadaan berdiri, yakni ketika qiyam, serta meniatkan salat fardu. Seseorang tidak dianggap masuk ke dalam salat fardu kecuali menurut apa yang saya telah terangkan dalam fakta sebelum ini. Jadi apa yang dah disebut oleh Imam Syafi'i, ni kita kira salat fardu. Salat sunat pun begitu juga. Salat fardu. Maknanya dikira masuk dalam salat, takbir dan berdiri. Semua ini berkait dengan orang yang mampu bertakbir dalam bahasa Arab, mampu berdiri. Itu maksudnya.
Kalau dia mampu berdiri, sebab tu Imam Syafi'i sebut salat fardu. Sebab kalau salat sunat, memang ulama terima. Walaupun kita boleh berdiri, tapi boleh kita duduk. Masalah sempurna tidak sempurna itu perbincangan lain. Tapi sah salat seseorang yang mampu berdiri tapi dia duduk dalam salat sunat. Ini salat sunat. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Sebab itu Imam Syafi'i naskan di sini, mesti takbir dalam keadaan berdiri untuk salat fardu. Salat sunat itu cerita lain. Bahkan dalam perbincangan ini, dalam qaul yang ke-373 ini, seseorang tidak dianggap masuk ke dalam salat fardu. Salat fardu. Kecuali menurut apa yang telah saya jelaskan dalam fakta sebelumnya. Apabila lafaz takbir berkurang satu huruf. Lafaz takbir itu berkurang satu huruf. Maka ia tidak masuk ke dalam salat sebelum ia menyempurnakan takbir itu dengan berdiri. Dia sudah berdiri tapi takbir Allahu Akbar. Dia kata contohnya. Sedangkan dia boleh sebut roh. Sebab ada setengah orang itu tidak boleh sebut roh. Allahu Akbar misalnya. Dia sebut roh itu jadi ghaib. Jelas bunyi huruf lain. Dengan sebab kelemahan diri. Dia belajar, guru dia pun berkata, tapi kelemahan lidah. Dia ada lidah manusia ni, kelemahan yang Allah buat daripada asal lagi pada dia. Nak buat macam mana? Tak apalah. Ni dia boleh cuma kecuaian dia. Allahu Akbar, dia sebut gitu. Tak ada roh itu. Ni dalam keadaan orang mampu ni. Maka tidak sempurna sebutan takbir dia tu. Maka dia tidak dikira masuk dalam salat. Mana tidak sah salat dia. Baik. Apabila masih tertinggal satu huruf dari takbir yang dibacanya, sewaktu ia rokok atau membungkuk untuk rokok, atau diucapkan tidak dalam keadaan berdiri, maka ia tidak dianggap telah masuk ke dalam salat fardu. Misalnya ia mengucapkan Allahu Akbar, namun tidak mengucapkan ra, Allahu Akbar saja. Lalu ia rokok dan tidak mengucapkan ra sama sekali, maka ia termasuk orang yang tidak menyempurnakan lafaz takbir. Ini isu orang yang mampu. Oleh kerana dia tergesa-gesa masuk dalam salat, oleh kerana dia lewat, tergesa-gesa tu kerana supaya tidak terlepas rakaat itu. Maka dia pun takbir dalam keadaan tergesa-gesa. Dan di situ berlaku kecuaian. Dalam keadaan dianya boleh sebut dengan baik. Oleh kerana tergesa-gesa berlaku kecuaian. Allahu Akbar, tuh, rokok. Itu yang dimaksudkan di sini. Maka salat dia tidak sah. Tidak dikira masuk dalam salat. Sepatutnya Allahu Akbar terus dia rokok. Itu baru boleh. Baru dikira sempurna takbir itu. Baik. Seterusnya. Apabila ia mengucapkan Al-Kabirullah. Al-Kabirullah. Dia kata Al-Kabiru Allahu. Kalau kita wasal Al-Kabirullahu. Katalah dia kata begitu. Sebab muka dia belajar bahasa Arab. Dia kata makna dia Allahu Akbar juga. Dia kata begitu. Sedangkan kalau kita lihat pada perbincangan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ini, mengekalkan sebutan asal. Kita tidak mengambil kira nahwu di sini. Kita mengambil kira ittiba'. Bagaimana Nabi buat, kita kena buat begitu. Kita tidak mengambil kira dari sudut nahwu di sini. Nahwu boleh sebut gini, boleh segi nahwu tata bahasa Arab. Tapi kita bukan mengambil kira itu. Ini ibadat. Dia mengambil, dia kira ittiba. Apa yang Nabi buat? Seperti Assalamualaikum lah. Lelaki pun Assalamualaikum. Perempuan pun Assalamualaikum. Mufrad ke? Musanna ke? Jamak? Semua kum. Tidak kata kalau kita bagi salam pada seorang, kita Assalamualaikum. Tak, kita Assalamualaikum. Kalau perempuan pun Alaikum. Bukan Alaikum lah. Itu dia panggil ittiba. Kita tak ambil kira nahu di situ. Tak ambil kira nahu. Jangan bila kita bagi salam pada perempuan, Assalamualaikum. Tidak sunnah. Tidak sunnah. Mana tak boleh pahala. Kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Baik. Seterusnya. Apabila seseorang musalli mengucapkan Al-Kabirullah semasa takbir untuk masuk dalam salat, maka saya berpendapat, ini kata Imam Syafi'i, maka saya berpendapat bahawa orang itu tidak masuk dalam salat. Demikian juga apabila dia membaca ayat yang ada dalam Al-Quran, maka salat dianggap tidak sah kerana dia telah mendahulukan membaca Al-Quran daripada mengucapkan takbir. Misalnya, tempat takbir itu dia tukar dengan ayat Quran. Qul huwallahu ahad.
Misalnya dia kata begitu. Betul dah. Mana qul huwallah tu, dia terjemah betul dah. Katakanlah, dialah Tuhan yang esa. Mana huwa tu kembali kira-kiranya merujuk pada Allah lah. Huwa tu tidak kata kepada yang lain. Tidak betul dah. Mana dia tidak ada perangai batiniah dari situ. Dia tidak ada perangai batiniah dari situ. Mana tidak ada masalah. Dah betul dah. Tapi tak boleh. Dia kena Allahu Akbar. Kalau dia sebut juga begitu, tidak sah. Kerana dia telah mendahulukan bacaan Quran daripada takbir. Baca Quran ni selepas itu. Fatihah. Dan selepas itu ayat. Begitu. Cuma kena ingatlah apa yang disebut oleh Imam Syafi'i di bawah qaul yang ke-373 bahagian atas itu. Mana sebut Allahu Akbar itu dengan tepat. Ini takbir yang sempurna bagi orang yang boleh menyebut. Kena ingat kau itu. Kecuali seorang itu dia ada masalah sebutan. Lidah, kelemahan lidah. Itu hal lain. Baik, cumanya di sini yang saya sebut tadi lah Muhammad Az-Zuhri An-Najjar, dia telah kub. Jadi di sini kalau mengikut pandangan beliau dalam tashih beliau terhadap kita Al-Un, dia kata sebenarnya bukan Al-Kabirullah, dia kata Akbarullah, Akbar Allah. Gitu. Katalah dia kata begitu. Kalau mengikut teks yang dia di sini. Jadi sebenarnya ini berlaku kesilapan. Bukanlah dia musalli kata Al-Kabirullah tapi Akbarullah. Katalah dia masuk, dia solat tu dia bukan sebut Allahu Akbar. Dia kata Akbarullah. Mana Allah yang sebesar-besar, yang paling besar. Tidak ada yang lain. Maksudnya mentakbirkan Allah juga. Tetapi lafaz tu lain. Bukan Allah aku tapi Akbarullah. Katakanlah dia kata gitu. Bagi saya dia tidak masuk dalam salat. Sebab dia telah ubah. Hak Imam Syafi'i kata sah salat tu walaupun tidak sempurna, tidaklah terbaik adalah orang yang mengekalkan Allahu Akbar. Cuma dia tambah di ujung tu tambahan lain. Allahu Akbar, Allahu Akbaru Kabir. Allahu Akbar juga cuma kabira. Dia letak maf'ul mutlak tu kalau orang belajar bahasa. Itu tak apa. Hani tidak. Allahu Akbar tu dia ubah. Akbarullah. Bukan Allahu Akbar. Imam Syafi'i kata tak sah salatnya. Tidak dikira masuk dalam salat. Gitu. Begitu juga. Dia baca ayat dalam Quran. Maka salat yang dianggap tidak sah kerana dia telah mendahulukan membaca Al-Quran daripada mengucap takbir. Misalnya dia kata begini. Ini contoh. Dia akad takbir. Qul huwallahu ahad. Allahu Akbar. Katakanlah. Tidak dikira. Mana seolah-olah dia memulakan masuk dalam salat tu dengan membaca ayat Quran. Sebab tu kena berhati-hatilah. Kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Wallahu a'lam lah. Kalau saya salah boleh perbetulkan. Setakat yang kita belajar ni nak masuk salat ni dia kena takbir, bukan baca ayat Quran. Sebab kadang-kadang ada setengah-setengah tu kita tengok ketika dia berdiri tegak masa tu tak tahulah dia niat sebelum akad takbir tu dia baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswas. Dia baca suratul nas dulu kemudian akad takbir. Saya tidak kata salah, cuma bagi saya yang dibuat oleh Nabi tu yang terbaik. Adakah Nabi baca begitu menjadi tabiat Nabi, kebiasaan Nabi? Dah. Bahkan tak ada hadis pun sebut begitu. Kena berhati-hati. Jangan kita asaskan amalan kita di atas kita rasa baik, kita rasa molek, kita pun buat talih. Agama Islam dia tidak begitu. Kalau Islam buka ruang begitu, syariatnya akan bercelaru. Masing-masing ada cara tersendiri. Tidak. Agama Islam dia ada standard dia. Dia ada sunnah dia yang tetap, yang mesti kita patuh. Jangan kita rasa baik kita buat. Kalau begitu masing-masing ada edisi sendiri dalam ibadat. Itu rosak agama begitu. Seterusnya, apabila lidah seseorang kaku sehingga tidak mampu, sanggup di sini makna mampu mengucapkan takbir, maka dia boleh mengucap, dia boleh sebut sesuai dengan kemampuan. Sebutlah setakat yang boleh sebut. Hal itu dianggap cukup bagi dia. Sebab dia tak boleh sebut roh. Allahu Akbar. Misalnya, Allahu Akbar jadi ghaib. Nak sebut akbar tu tak boleh. Tak apalah. Itu kemampuan dia.
Jadi dia tak boleh jadi imam lah, kena cari orang lain yang lebih sempurna sebutan. Dan tidak ada kewajipan baginya kecuali sekadar apa yang dia mampu buat saja. Demikian juga dengan orang yang bisu, orang yang terputus lidah atau ada sesuatu yang menghalangi gerak lidahnya. Saya menyukai, kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya menyukai apabila imam menjaharkan, yakni menguatkan dan menjelaskan suaranya ketika bertakbir, ia tidak memanjang-manjangkan dan membuang sebahagian hurufnya. Jadi Imam Syafi'i kata, saya suka seseorang itu kalau dia jadi imam, dia sebut takbiratul ihram itu dengan lantang lah, supaya jelas didengari oleh makmum itu. Jadi apa yang disebut oleh Imam Syafi'i ini, kalau zaman kita ni sangat mudah. Sebab apa? Ada mikrofon. Jadi mic itu, pembesar suara itu, maknanya kalau kita suara perlahan pun, dia boleh jadi derah. Suara kita boleh jadi kuat. Sebab ada bantuan. Baik. Jadi Imam Syafi'i kata bagi seorang imam tu, saya suka begitulah. Dan memang begitu pun termasuk dalam sunnah. Kita sebagai iman, Allahu Akbar, janganlah terlalu memanjang-manjangkan melebihi daripada kadar Allahu Akbar, seperti azan bunyi atau tidak sesuai. Kita kena tahu kan sah solat dia tu, tapi kan mana tidak ihsan. Adapun makmum, ia hanya sekadar memperdengarkan untuk dirinya sendiri dan orang yang ada di sampingnya. Namun apabila ia menghendaki, maka cukup untuk dirinya saja. Di sini ada keharusan. Dia begini. Jadi kalau kita jadi makmum, mana kadar kekuatan, kenyaringan, sebutan takbir itu sampai ke tahap mana? Ini satu persoalan yang ringan lah yang disebut oleh Imam Syafi'i di sini. Jadi bagi makmum, dia sebut tu sekadar untuk dia dengar dan orang di tepi dia dengar lah. Itu maksudnya. Allahu Akbar. Sekadar dengar untuk dia. Baik, kita kena ingat lah. Kukuk mana pun tetap kita jaga, jangan sampai ke peringkat kita mengganggu orang lain yang sedang menghayati bacaan imam itu. Allahu Akbar. Begitu juga dalam bab apa ni, kita kata apa-apa baca adalah solat pun, bagi saya lah. Walaupun ada dalam kitab fiqh menyebutkan supaya didengari oleh telinga kita sendiri. Maksudnya, hanya perlu kita faham. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i, saya tak ingat nama ulama ni, apa yang saya baca lah. Mereka menganggap antara pandangan yang dimaksudkan didengari oleh telinga sendiri, mana sebut dia tu tepat, betul. Dan kita yakin betul. Cuba bayangkan, kalau seseorang tu dia masalah telinga, dia pekak lah. Jadi kalau dia nak dengar sebutan mulut dia ke telinga dia dalam keadaan dia pekak, mesti dia kena nyaring ke suara. Semua baca adalah salat, jadi kuatlah. Itu tidak munasabah. Dia boleh mengganggu orang lain. Sebab itu maksud di sini lebih kepada kita kena yakin sebutan itu betul. Sudah mulai. Mana kita? Alhamdulillah. Sekadar itu. Kita yakin kita sebut itu betul. Tapi kalau kita kuat menyebab kita ganggu orang lain, dia jadi berdosa. Apatah lagi kalau seorang itu dia telinga dia pekak lah, kita kata. Oh, dia nak dengar ke telinga dia yang pekak itu. Oh, sangat mengganggu lah pada orang lain itu. Di situ. Jadi mana adakah, kalau kuat sedikit sehingga orang di sebelah dia, jiran dia dalam sah itu dengar, itu tak apa lagi. Tapi kena jaga, jangan sampai mereka mengganggu. Adapun berkenaan dengan wanita, mereka tidak boleh mengeraskan suara melampaui dirinya hingga didengari oleh orang lain. Apabila salah seorang dari mereka menjadi imam di kalangan mereka, mana wanita, solat bersama wanita, imam pun wanita, makmum pun wanita, maka saya menyukai agar ia mengeraskan suaranya hingga dapat didengar oleh orang yang melaksanakan solat di belakangnya. Jadi kalau wanita, solat bersama wanita, maka imam mereka, imamahlah kita kata, imamlah, imam mereka tu bolehlah nyaringkan sedikit suara supaya boleh didengari oleh makmum wanita. Ini dalam solat jemaah wanita. Itu maksudnya. Ini kata-kata Imam Syafi'i. Okay, habislah bab takbir itu. Jadi bab seterusnya, hukum orang yang tidak pandai membaca Al-Quran
dan batas minima yang dikatakan salat fardu sah, salat fardu tu batas minima dia dari sudut piawaian fiqh apa dia, sehingga kita boleh kata sah dah salat dia. Kita tak mengambil kira kualiti, tak mengambil kira sifat salat Nabi, sekadar untuk kata sah. Imam Syafi'i sebut di sini mana kadar yang paling minima untuk kita kata sah salat seseorang itu setakat mana. Itu tajuk yang kita akan bincang. InsyaAllah tajuk ni kita akan bincang pada minggu hadapan. Kerana bermula dalam bulan bulan 10 ni, Oktober ni, insyaAllah pengajian Al-Um ni kita akan buat setiap minggu. Ya. Setiap pagi, Jumaat, 8:30 setiap minggu. Kalau sebelum ni 2 minggu sekali. Dipersetujui oleh pihak penganjur, kita buat setiap minggu lah. Jadi insyaAllah minggu hadapan kita akan bincang bab orang yang tidak pandai baca Quran dan batas yang paling minima untuk dikatakan sah salat, khususnya salat fardu lah. Salat sunat tu dia ada kelonggaran lain. Kita bincang pada minggu hadapan. Cuma di sini ada satu soalan. Minta ustaz akhir kuliah lah, tolong ulas sedikit berkenaan dengan ada orang berkata ilmu hadis dibina atas sangkaan sahaja. Dia guna istilah zan itu. Baik, apakah benar kata-kata itu? Itu maksudnya. Saya kira perkara ini telah diulas oleh ramai tokoh-tokoh para asatizah. Sebenarnya ramai yang buat ulasan. Cuma saya nak sebut begini secara ringkas. Walaupun tadi saya telah sebut secara ringkas. Jadi berkait dengan pandangan yang mengatakan mana hadis yang sampai kepada kita semuanya diasaskan di atas zan, sangkaan. Sebenarnya pandangan ini bukan tidak tepat, tapi salah. Pandangan ini salah, bukan tidak tepat, salah. Bahkan ustaz itu sebut, sebab saya dengar tu, dia punya video yang ustaz berkenaan ceramah tu. Sebab apa kita kena letak zan, kita tidak boleh yakin. Bahkan dia sebut tidak ada ulama yang sebut dengan yakin bahawa dia boleh pasti dengan sahih ini kata-kata Nabi. Dia kata tidak ada ulama yang berkata begitu. Itu dusta lah. Dusta. Ataupun jahil. Maksudnya dia bercakap dalam bidang yang dia tidak mahir. Bagi orang yang belajar hadis, bahkan sebenarnya kata-kata dia tu bagi saya, itulah sebenarnya fahaman. Ini melalui buku-buku yang kita baca lah. Yang dikatakan anti hadis. Orang yang anti hadis itu sebenarnya punca kenapa timbul sikap, timbul satu fahaman anti hadis, kerana mereka jahil tentang ilmu usul hadis. Mereka tidak tahu proses menilai hadis sahih, hasan, daif, sampai ke perkat maudhu'. Dia ada satu ilmu khusus. Dia tidak faham ilmu itu. Sebab itulah dengan kata-kata yang ringkas, ilmu usul hadis adalah satu ilmu untuk memastikan mana maklumat agama yang kita sebut hadis sampai kepada kita dengan tepat. Betul itu kata-kata Nabi. Bagaimana kita nak pastikan yang dikatakan hadis itu betul-betul hadis daripada Nabi? Untuk kita mengambil sunnah daripada hadis itu, dia dinilai dengan satu ilmu. Satu ilmu yang besar. Bukan ilmu kecil. Bukan ilmu cabang, tidak. Ini seusul. Usul hadis. Sebut usul ilmu besar. Mengaji tahun-tahun. Ulama-ulama kita Imam Bukhari sampai akhir hayat mewakaf ke hidup untuk buat kajian. Dengan ilmu yang ada, setiap hadis diproses. Paling sikit 600 ribu lah ilmu yang masuk, yang dianalisa oleh Imam Bukhari dengan maksud untuk menilai kesahihan. Nak pastikan hadis ini benar-benar daripada Rasulullah. Sebab tu dia ada istilah, misalnya hadis mutawatir, hadis sapa kepada kita, kalau melalui turuk mutawatir, melalui jalan mutawatir dari sudut riwayat, dia yakin. Orang yang menafikan riwayat mutawatir, dia disebut sebagai rasa akidah. Boleh rasa akidah. Kenapa? Hadis yang mutawatir. Bila sebut mutawatir, kena faham. Ini istilah. Hadis bila sudah di-statuskan oleh ulama sebagai mutawatir, kalau tolak, dia boleh rasa akidah. Kenapa sampai begitu? Kalaulah sekadar zon, dia tidak akan rasa akidah. Itulah ringkasnya. Maknanya, ustaz ini dia bercakap, implikasi dia. Saya tidak kata dia niat begitu. Saya tidak tahu niat dia. Cuma implikasi dia. Kalau diterima, dia boleh merosakkan satu ilmu asas dalam Islam, iaitu ilmu usul hadis.
Akan rasa. Jadi seolah-olah hadis Nabi ni tidak ubah seperti kata-kata orang lain. Boleh diterima, boleh tolak. Kita tak yakin pun tak apa. Sebab dia tetap tegak di atas zat. Ini satu jenayah ilmu yang sangat besar. Sepatutnya ustaz ini perlu disekat daripada berkuliah. Sepatutnya. Sebab tu saya kata kita akan saman orang yang berautoriti agama di hari akhirat kalau dia tidak bertingkat tegas terhadap orang-orang yang sebegini. Kita sebagai umat Islam ni, kita kena pekalah dengan masalah ni. Sepatutnya orang yang ada autoriti tu, dia kena bertegas. Bahaya ni. Ni jenayah ni. Walaupun tidak melibatkan harta rakyat, tidak melibatkan, tapi ini sudah jenayah ilmu berat. Akhir sekali, dan itulah, dan sebenarnya, inilah yang dikendaki oleh Syiah sebenarnya. Sebab Syiah, dia kutuk sahabat, dia merosakkan perawi hadis supaya timbul zan, timbul sangkaan, timbul syok terhadap hadis itu. Terlebih dahulu mereka merosakkan muru'ah, merosakkan kredibiliti perawi. Gak perawi utama hadis ini sahabat. Bila sahabat kita tidak yakin, macam mana kita nak yakin terhadap hadis? Maknanya kita kata objektif Syiah dalam mengutuk sahabat sama. Tujuan untuk menimbulkan keraguan. Jadi bila seorang ustaz bercakap begitu, dia menimbulkan keraguan terhadap perawi, sebab perawi ini boleh menipu. Walaupun dia tu perawi sikah, dia boleh menipu. Kebarangkali itu ada. Dan kalau dengar ucapan dia semua sekali, itu sangat bahaya lah. Seolah-olah jadi maknanya tak, jadi seolah-olah menafikan hadis mutawatir. Paling gitulah paling mudah. Tak boleh yakin. Alasnya dia kerana dia tidak hidup zaman Nabi. Bahkan sahabat sendiri pun tidak dengar sendiri kata-kata Nabi. Sebab bukan semua sahabat ada bersama Nabi. Nampak sangat jahil tu. Dan jahil ni bukan luar biasa. Jahil ni bukan jahil biasa-biasa ni. Jahil luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Bahaya. Macam mana boleh dibiarkan lagi dia bebas berceramah? Saya pun tak faham juga. Bahaya-bahaya ni. Kalau kita bercakap dalam bab khilaf fiqh, kita nak berkerah dengan apa yang kita pegang itu, boleh tahan lagi. Ni sudah cukup. Perkataan itu, dia sedar atau tidak, dia telah menceroboh. Dia telah ceroboh. Dia punya satu sistem. Ilmu yang besar dalam agama, yang mana ilmu ni tidak ada dalam mana-mana disiplin ilmu dalam dunia, dalam agama lain. Agama kita saja ada. Ilmu suhadi. Sebab itulah kalau kita kata penukil maklumat, pemberita lah, pewarta, orang yang mengambil maklumat sebagai kita kata wartawan sebenarnya. Kalau setiap maklumat tu dia nilai dengan ilmu hadis, boleh dikatakan seminggu, sebulan satu berita pun dia tak dapat ambil. Betapa ketatnya proses penilaian maklumat agama untuk kita jadikan sebagai asas dalam amalan agama. Itu sebenarnya. Jadi mana ustaz ni telah melakukan satu dosa besar sebenarnya. Dia kena bertaubat khusus. Dan dia kena minta maaf. Dan dia wajib perbetulkan balik kenyataan dia. Baru Tuhan terima taubatnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.